Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Petani DJH Channel. Baik teman-teman pecinta tanaman durian, kali ini saya akan menunjukkan pohon durian lokal ya. Ini dari lokal, dari biji. Namun kita bisa melihat durian ini bagus ya, atau unggulan lah. Baik dari segi buah ya, bisa dilihat dari daun ya, karena durian saya ini ya daunnya berbeda dengan pohon durian yang lainnya, dia lebih besar. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tengok bagaimana dan seberapa besar daun dari pohon durian saya ini. Let's go. Nah ini teman-teman pohon duriannya ya, ini masih kecil. Dulu sebelum saya rawat itu pohonnya masih kecil ya, namun setelah diberikan tambah kaki ya, alhamdulillah pertumbuhannya cepat ya, pesat lumayan alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih kecil, saya udah bentuk ranting-rantingnya ya, dipangkas biar nanti masih pendek sudah berbuah. Ini yang saya tadi katakan, nah, daun dari pohon durian ini beda dengan yang lain ya. Nah, beda pada umumnya, biasanya kan durian tuh tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar ya. Tapi ini besar teman-teman, hampir satu jengkal. Bukan satu ya, malah waktu dulu pernah saya lebih besar. Nah ini teman-teman. Besar, ini juga tuh. Ini satu jengkal juga lebih. Coba kita petik ya teman-teman. Ya, dari jengkal saya malah lebih. Lebih besar. Ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini pohonnya setelah saya pangkas, jadi matahari full biar ada yang masuk cepet-cepet, sehingga cepet tumbuh besar. Tadinya mau kecil lah ya teman-teman. Batangnya alhamdulillah. Ini ujung-ujung tuh rata-ratanya besar-besar. Tebal. Hijaunya juga hijau pekat ya. Biasanya kalau dari daun itu ya, kalau tidak isinya bagus ya, dari bentuk luarnya mungkin bisa besar gitu ya. Itu beda dengan bisa ya, pokoknya kalau dari daun saja biasanya kita bisa membedakan, oh ini pasti ini besar, pasti ini durian termasuk unggulan lah. Ini ada di sana juga ada teman-teman ya, yang sudah agak besar, ini kecil. Kalau yang ini nih, ini saya nanamnya dari montong. Kalau ini dari biji montong, tapi lokal juga. Ya, saya sudah bentuk rantingnya, sudah bagus, sudah pruning terus ya. Nah, kalau ini dari montong, tuh, dia daunnya juga besar, biasanya keras. Ya. Nah, belakangnya lebih kemas-masan. Ini dari biji ya, montong-montong yang bunganya merah. Teman-teman. Ya, alhamdulillah dirawat terus ya. Nah, kita tengok yang lainnya.
sama daunnya juga besar. Kalau yang ini kecil, beda ya teman-teman. Kalau yang ini biasa, seperti ya durian umumnya kan kecil. Ya, kalau tadi kan besar. Ini pohonnya teman-teman, ini sudah lumayan besar. Karena dia nyabang, jadi agak nggak kebagi-bagi ya. Jadi batang utamanya juga belum terlalu besar kembang. Kita tengok ini juga sama, daunnya panjang ya, ada panjang ini teman-teman, besar juga. Nah, tentu ya hampir satu jengkal, ada yang lebih juga. Jadi kan kita, nah, saya yang awam ya, ini yang awam ini. Secara tidak langsung ya kita bisa memprediksikan bahwasanya ini durian pasti ya bagus gitu ya. Ini dari lokal, dari biji ya, dari dalam, dari biji. Kata orang dulu mah ya, dari daun juga sudah bisa ke tebak pasti durian ini bagus. Kalau misalkan ya dari ciri-ciri ya, hijaunya pekat, terus besar ya, ya teman-teman. Besar-besar. Nih, saya belum pruning juga ini. Nanti akan pruning ya. Teman-teman. Besar. Panjang. Besar-besar. Nanti akan saya pruning. Pemangkasan ini belum nah diatur, cuman pohon-pohon yang mendekati saya pangkas agar dia percabangannya banyak dan panjang ya. Kalau rantingnya panjang otomatis nanti buahnya kan masih banyak, makanya pinggir-pinggir yang di sekitar pohon durian saya suka tebang pohon-pohon yang terlalu dekat, apalagi menghalangi cabang-cabang untuk menjalar ke samping. Oke, teman-teman ya. Kemudian, nah biasanya biasanya saya kalau ke kebun, saya selalu mengelus-elus. Nah, ya, dielus-elus, kalau kita nengok elus-elus. Sambil saya berkata, pohon cepat besar, ya, cepat berbuah, cepat memberikan manfaat kepada orang yang menanam dan mengurusinya atau merawatnya. Sambil membaca sholawat, biasa saya seperti itu ya. Mungkin kayak orang gila, tapi itulah kecintaan saya terhadap pohon durian. Biasanya seperti itu saya tuh. Mungkin teman-teman cara ya, banyak ya yang gimana mungkin mengekspresikan kepada tanaman yang dicintainya. Kalau saya gitu, dielus-elus. Pohon cepat besar, cepat berbuah ya, cepat memberikan manfaat ya kepada yang menanam dan mengurusinya, sehat selalu gitu. Tetap kita mohon kepada Allah, tapi kita kayak seolah-olah kayak ngobrol ya sama pohon teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, video dari saya, semoga memberikan ilmu ya, semoga bermanfaat lah, baik khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk teman-teman pecinta tanam durian. Dan saya doakan semoga teman-teman juga sukses selalu dalam perdurianan. Dari saya sekian dan demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanam durian.